ada beberapa kehilangan yang harus kita syukuri sekali ya. Kehilangan harta-harta yang tidak halal akadnya, ya kan, kredit-kredit bank itu kan banyak, ya kan, rumah, mobil itu hilang semua. Nah, kita harus bersyukur sekarang. Kehilangan teman yang memang dulu teman ya, teman nongkrong, ngeband, ya, kayak gitu. Dan Allah gantikan dengan ya kendaraan yang halal, akadnya, kemudian teman-teman yang soleh gitu, teman-teman yang memang mengingatkan kita di saat kita salah, teman-teman yang kalau ketemu ngedoain kita barakallahu fikum. Mana pernah dulu kita ketemu itu kalau habis ngeband barakallahu fikum, bang? Enggak ada. Udah ngaji itu masya Allah ketemu barakallahu fikum. Bayangin kalau misalkan Allah ijabah itu sebuah doa, Allah akan berkahi kita.